Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia WHDI Provinsi Bali menggelar yoga bersama di Wantilan Gedung Pers Bali Ketut Nada Denpasar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-32 tahun 2020 WHDI Provinsi Bali yang puncaknya jatuh pada 12 Februari 2020. Wakil Ketua WHDI Provinsi Bali, Ninyoman Nilawati, mengatakan WHDI Provinsi Bali mengadakan kegiatan yoga bersama ini bekerjasama dengan Yayasan Markandeya Yoga dalam rangka hari ulang tahun WHDI ke-32. Melalui yoga bersama ini diharapkan ibu-ibu WHDI maupun kaum perempuan dari organisasi lain menjadi sehat. Hal yang terpenting dalam yoga kali ini bukan saja dari sisi olahraga, namun juga bagaimana mengetahui cara olah pernapasan yang baik untuk membuat diri sehat. Melalui kegiatan yoga ini kita berharap supaya khususnya ibu-ibu WHDI ataupun organisasi ibu-ibu wanita dari organisasi lain menjadi sehat, karena yoga ini adalah membentuk kesehatan terutama melalui olah napas, olahraga. Di badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat, jadi itulah yang kita harap. Instruktur yoga Markandeya, Igusti Ayu Ngurah Dian Martika yang akrab disapa Bunda Dian, menjelaskan, saat ini masih banyak pihak salah persepsi tentang yoga yang dilakukan dengan cara diam maupun jungkir balik atau jumpalitan. Menurutnya yoga adalah olahraga yang paling sempurna karena ada olah nafas dan tidak perlu jungkir balik. Melalui yoga bersama, Bunda Dian yang juga menjadi bagian dari pengurus WHDI Bali ingin melatih ibu-ibu WHDI untuk senantiasa membiasakan sikap duduk yoga yang baik. Sikap duduk bersimpuh seperti saat perempuan Hindu Bali bersembahyang dinilai dapat menyalurkan energi ke seluruh tubuh demi mewujudkan kesehatan fisik, pikiran, dan mental. Selain itu, pihaknya menekankan pula pentingnya sikap asana atau bajrasana serta sikap nafas yaitu pranayama dalam melakukan persembahyangan umat Hindu terutama di Bali. Tarik nafas, bawa ke tenggorokan malih yang punya tiroid, kerja kita bening, keluarkan di telapak kaki, mandarakunya dibersihkan. Bahwa sikap duduk itu sangat penting. Sikap duduk yoga yang paling baik untuk kita menuju ke kesehatan fisik, kesehatan pikiran, dan kesehatan mental. Kalau sudah nikah, ketiga-tiganya tercakup dan kita bisa kuasai, otomatis kita akan sehat. Berpikir sehat, tubuh kita sehat, apapun yang kita lakukan akan menyenangkan. Dadasna nikah mantan sederhana dan tentunya yang memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sikap perempuan Bali untuk duduk pada saat pada saat sembahyang. Yoga bersama yang menjadi rangkaian peringatan HUT WHDI tahun ini mengusung tema Wanita Hindu Berdaya dalam Mewujudkan Generasi Unggul. Kegiatan tersebut diikuti ratusan ibu yang merupakan anggota WHDI sekabupaten kota di Bali. Yoga bersama WHDI ini juga bertujuan untuk mempererat persatuan, kesatuan, dan kekeluargaan antar anggota WHDI seprovinsi Bali. Indra Wijaya, Bali TV.